berharap dana kami bisa dapat kembali, karena dana kami yang utamanya ini adalah untuk orang tua kami yang sedang sakit, di mana dia juga membutuhkan biaya yang setiap bulan cukup besar. Menurut saya itu tidak tercatatkan. Namun bunganya masuk terus tiap bulan dari Pak Hendrik. Nah, sampai saat ini tidak pernah kita sudah mengadakan beberapa pertemuan, tapi dari beberapa pertemuan itu mengatakan selalu kami sedang melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kita juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri itu nomor 170 dan telah dilakukan sidang pertama. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, pro luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.